اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. الحمد رب العالمين. Pengurusi surau Al-Ikhlas seksi 4 tambahan dan segala kekasih kekasih Allah ya, segala kekasih Allah yang bertugas di rumah Allah yang kita cinta ini dan jemaah muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaallah tajuk akan disorot malam ini bagaikan anak kecil baru lahir. Disebut dalam hadis ya, disebut dalam hadis. Hadis ini akan disorot di sini. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan ulama-ulama hadis lain juga meriwayatkan. Dan hadis ini banyak disorot oleh ulama, dibuat syarahan, uraian oleh ulama, dibuat syarah dan uraian oleh ulama. Banyak hikmahnya, hikmah mencintai rumah Allah. Ini di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk mencintai rumah Allah. Satu di antaranya, orang itu akan terhapus dari dosanya seperti dia baru lahir. Dalam Islam memang banyak benda ini dibincang. Termasuklah seperti puasa Ramadan ya, siam Ramadan. Termasuk juga seperti haji mabrur. Ini amalan yang hebat yang akan melayakkan orang itu mendapatkan ampunan dosa seperti anak baru lahir. Di sini tajuknya tentang cinta masjid. Dan dalam surat ini juga terdapat doa yang luar biasa, dia punya faedah yang manfaat yang kita buat, namanya doa 9 dalam 1, karena ada 9, ada 9 hikmah dan faedah yang terkandung di dalamnya. Doa ini Allah sendiri yang mengajar kepada Rasulnya. Doa ini doa yang langsung Allah sendiri yang mengajar kepada Rasulnya. Dan hadis ini hadis dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pangkal ceritanya, dia ada asbabnya ya. Ada asbab, ada punca, ada pangkal cerita. Pangkal ceritanya berawal dari satu malam tu Rasulullah SAW sembahyang tahajud, dan baginda tidak pernah tinggal sembahyang tahajud ya. Pada satu malam tu baginda merasa penat, merasa mengantuk. Rupanya dalam keadaan mengantuk itulah, macam antara tidur dengan bangun gitulah ya. Baginda menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya wahyu disampaikan melalui Jibril. Ini langsung diterima dari Allah. Yang awalnya berpunca dari soal dan jawab. Allah menanya nabinya, apa perkara yang membuat malaikat di langit itu gempar? Kolom 1 ya, perenggan 2, ya Muhammad, tahukah kamu perkara penting yang membuat malaikat di langit itu gempar? Dalam bahasa Arabnya, ya Muhammad, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, apa perkara, amalan, keistimewaan yang membuat malaikat di langit itu gempar? Kagum. Mula-mulanya baginda mengatakan, saya tidak tahu. Memangnya pada awalnya Rasulullah tak tahu nak jawab. Kemudian Allah memberi baginda ilham, lalu menanya lagi kali kedua, wahai Muhammad, apa faktor yang sangat menggemparkan malaikat? Lalu baginda menjawab, ada dua. Pertama namanya kafarat, yang kedua darajat. Kafarat itu amalan yang canggih pengaruhnya dalam keampunan dosa, yang kuat sekali kesannya dalam keampunan dosa. Darajat, amalan yang canggih pengaruhnya kesannya dalam
menaikkan status dan derajat orang itu. Jadi dua inilah kata Rasulullah. Perkara yang membuat malaikat di langit kagum, pertama amal ibadat yang ringan, tapi kesannya untuk keampunan dosa sangat luar biasa. Lalu Allah bertanya lagi, apa itu kafarat? Pertanyaan pertama, yang kedua nanti, apa itu derajat? Kata baginda, kafarat itu ada tiga kontennya, ada tiga benda. Yang derajat nanti juga tiga. Jadi masing-masing di antara yang dua itu ada pecahan tiga. Jadi jumlahnya enam lah ya. Tiga campur tiga jadi enam. Yang tiga itu apa? Pertama, i'tikaf di masjid sesudah sholat fardu, menunggu sholat berikut. Macam sekarang lah. Ada orang pergi sembahyang maghrib, lepas maghrib keluar. Kemudian isya datang lagi. Ada yang datang sembahyang maghrib, dia tak keluar sampai isya. Ini yang dikira. Ini yang dikira di sini. Ataupun dia datang sembahyang zuhur sampai asar. Atau dia datang sembahyang asar sampai maghrib. Ada orang yang datang asar sampai maghrib dan isya ada juga. Dan saya pernah jumpa sahabat, dia datang sembahyang zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya, empat salat. Itu luar biasa tuh ya. Ini nomor satu katanya, i'tikaf di masjid sesudah sholat fardu, menunggu sholat berikut. Itu satu di antara faktor kafarat tadi, faktor yang besar pengaruhnya dalam keampunan dosa. Apalagi sekarang kita duduk dalam bertazkirah, dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu. Dan memang di surau kita ini, surau Al-Ikhlas, jarang yang kosong ya. Yang kedua, ringan langkahnya menuju sholat berjemaah di rumah Allah. Ringan langkahnya. Nak pergi ke masjid itu mudah. Ringan. Dia sangat mengambil berat. Peruntukan untuk datang ke rumah Allah itu besar sekali. Ada orang yang dapat sholat berjemaah, okay, tak dapat sholat berjemaah, tak apa. Itu berarti belum ringan langkahnya. Kalau orang yang ringan langkahnya, dia sangat mengambil berat. Sangat mengambil berat, tidak mau tercicir. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna saat terasa malas berwudu. Ini bab wudu ya. Bab wudu, bab langkah ke masjid, bab i'tikaf. Tiga inilah. Wudu sangat penting ya. Wudu itu asas. Kalau wudu tak asas, wudu tak sah, salat akan terjejas ya. Salat akan terjejas. Lalu setelah mendengar tiga benda ini, sholat berjamaah berikutnya sesudah sholat berjamaah terdahulu, artinya dua kali sholat ya, dia satu kali pergi, dua kali sholat niatnya. Malaikat kagum, macam mana orang ini boleh bertahan duduk di rumah Allah? Yang datang sholat maghrib bukannya katalah ya 500%. Yang bertahan mungkin 2%, atau dari yang hadir 500% tadi, yang bertahan sampai isya artinya tidak keluar berapa peratus? Itu malaikat tuh kagum tuh. Jadi bila kita berangkat ke masjid, kita karena tambah niat kita, masa kita berjalan dari rumah, karena tambah satu lagi, contohnya saya akan meraih faktor-faktor keampunan dosa yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. I'tikaf di masjid sesudah salat, mengambil berat tentang salat berjamaah, dan berwudu dengan sempurna saat kita terasa malas. Kadang wudu ini ada syaitan yang mengganggu, khas untuk bab wudu, supaya orang itu wudunya tidak sempurna. Atau kadang-kadang supaya pembaziran masa menggunakan air. Ramai orang kita yang kurang ilmu fikih tentang berwudu. Untuk satu orang yang berwudu itu kadang cukup untuk 10 orang, 20 orang. Dari wudu saja dia dah start membuat yang haram, pembaziran. Baiklah. Lalu setelah diterangkan oleh baginda yang tiga benda tadi,
Apa kata Allah selanjutnya? Betul wahai Muhammad, katanya. Betul lah tuh. Barang siapa berbuat demikian, hidup matinya baik belaka. Hidup matinya akan dijaga Allah. Dan ia akan bersih dari dosa terdahulu, laksana anak kecil baru lahir. Ini tajuk kita ambilnya. Ini tajuk kita ambil nih. Siapa yang tekun melaksanakan tiga itu, insyaallah dia akan bersih dari dosanya. Bayangkan ya, bayangkan setiap orang duduk di rumah Allah, dia didoakan malaikat. Ya Allah ampun dosa orang ini ya Allah. Ya Allah beri mereka limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Ya Allah terima taubatnya. Tiga doa malaikat itu ya. Allah maghfirlahu, Allah marhamu, Allah matub alih. Ya Allah ampuni dosa orang ini ya Allah. Kalau dia start masuk masjid sejak sebelum azan atau waktu azan atau lepas azan contohnya, masuk dia dah start doa malaikat sampai dia keluar, tentulah dia akan bersih dari dosa karena yang mendoakannya malaikat. Nah, ini satu lagi yang perlu kita ingat bila kita datang ke masjid atau ke surau. Kenapa saya pergi masjid? Saya nak dapat doa malaikat. Kenapa saya ke masjid? Saya ingin bersih dari dosa seperti anak kecil baru lahir. Saya kenapa pergi ke masjid? Saya ingin hidup saya diurus Allah. Nah, katanya di sini hidup matinya baik belaka katanya. Dalam hadis asya bi khair wa mata bi khair. Di bawah tajuk yang di atas itu ya, di bawah tajuk bagaikan anak kecil baru lahir, kita buat dalam kurungan asya bi khair wa mata bi khair. Hidup matinya dijaga Allah. Hidup matinya dijaga Allah. Kalau datang ke masjid, ke surau dengan ilmu ya, itulah semakin luas ilmu orang tuh, semakin berisi kepergian ke masjidnya. Ada orang, kenapa pergi masjid? Oh, nak sembahyang fardu berjemaah. Itu ya juga. Itu betul. Tapi tambah lagi dengan niat-niat yang lain. Sebenarnya kalau kita perincikan niat pergi ke masjid ini, kalau kita sebut secara detail mungkin lebih 40-50 ya. Dulu dah pernah di isyarat di sini saya ingat. Tayib, sesudah itu pertanyaan berikut tentang darajat tadi ya. Bagaimana pula tentang darajat? Kata. Tadi Rasulullah mengatakan faktor kekaguman malaikat di langit, faktor yang membuat malaikat di langit kagum ada dua, kafarat, darajat. Kafarat itu tiga. Darajat macam mana pula? Lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, tiga juga. Pertama memberi sedekah makanan. Orang yang rajin sedekah itu dia akan mendapat kenaikan derajat ya. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Dan yang ketiga, salat di malam hari waktu orang masih tidur. Artinya qiyamul lail. Artinya qiyamul lail ataupun salat tahajud. Sembahyang di malam hari waktu ahli keluarga masih tidur. Mungkin suami masih tidur, istri sudah bangun. Ataupun suami sudah bangun, istri masih tidur. Ataupun mak bapak sudah bangun, anak-anak masih tidur. Ataupun anak-anak sudah bangun, mak bapak masih tidur. Kadang-kadang dalam keluarga itu kadang suami yang ke depan. Kadang-kadang istri yang ke depan. Kadang-kadang competition ya, bersaing antara suami dan istri. Hari ini suaminya dulu bangun, besoknya istrinya. Nah, begitulah. Kadang-kadang dengan anak juga ya. Dulu pernah kita cerita, saya ingat kisah anak yang dididik dari kecil ya. Anak yang dididik dari kecil dari umur 7 tahun dididik salat tahajud karena bapaknya ahli tahajud, maknya ahli tahajud, datuknya ahli tahajud, neneknya ahli tahajud, satu rumah ahli tahajud. Anak ini dari umur 7 tahun dididik sembahyang tahajud. Dididik akhlak baik, dididik cinta Al-Quran. Pada usia 10 tahun dia sudah hafal Quran. Dia sudah hafal Quran. Karena tempat Allah di hatinya sangat besar sekali. Space untuk Allah di hatinya sangat besar. Orang yang mau salat tahajud itu
orang yang tahap kecintaannya kepada Allah sudah tinggi ya. Tahap kecintaannya kepada Allah sudah tinggi. Level kecintaannya kepada Allah sudah jauh berbeza dengan orang lain. Jadi si anak yang dididik dari 7 tahun tadi untuk sholat tahajud, subhanallah, ayahnya sakit, tengok ya kesan tahajud, bapaknya sakit, sakitnya bukan main, bukan sembarang penyakit, sakitnya koma, koma bukan setahun, bukan dua tahun, bukan tiga tahun, lebih 10 tahun, malah koma 15 tahun. Koma terlantar di hospital 15 tahun. Dokter mendapati 95% sel-sel otak si bapak ini dah tak berfungsi. Dia masih hidup, tapi tak ada makna. Si anak yang berdarah tahajud tadi, dia dapat idea, dia berdoa, dia solat hajatkan bapaknya, dia sembahyang tahajud, dia berdoa. Dia ruqyah bapaknya dengan Al-Baqarah. Dia baca Baqarah itu macam-macam Fatihah saja. Dia ruqyah bapaknya dengan Al-Baqarah. Lepas itu dia berdoa. Di waktu tahajud ni ya, dia berdoa. Panjang doanya. Antara lain, ya man syafaita Ayyub min balwa, ya man najjaita Yunus fi batnil hut, ya man radatta Musa li ummih, ya man ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Ya Allah Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu ditimpa bala dan penyakit. Ya Allah Tuhan yang mengembalikan Nabi Musa waktu dibuang dalam kotak waktu kecil, waktu baru lahir dibuang dalam kotak, dihanyutkan ke sungai, lalu dikembalikan kepada ibunya. Ya Allah Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Tolonglah perlihatkan kekuasaan-Mu, sembuhkanlah ayahku ini. Bercakap bapaknya. Bercakap. Inilah buah manis tahajud ni ya. Bercakap. Sembuh bapaknya. Sudah 15 tahun terlantar di hospital. Waktu awal bapaknya masuk ke hospital, umurnya masih 2 tahun. Anak pertama. Lalu bapaknya sakit, sampailah terbaring di hospital 15 tahun. Ternyata dengan berkat tahajud tadi, berkat doa anak salehah tadi, berkat Al-Quran, berkat waktu mustajab di ujung malam, berkat keyakinan dia kepada Allah, berkat ungkapan doa dia tuh, gubahan doa dia tuh. Gubahan doa dia tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Lahir dari hati yang cinta Allah. Lahir dari hati yang yakin kepada Allah. Lalu di penghujung perbualan tadi, Allah menegaskan kepada Rasulullah, betullah itu katanya, betullah apa yang kamu katakan itu, kata Allah kepada baginda. Selanjutnya Allah mengajar baginda doa istimewa. Wahai Muhammad, saat kamu selesai sholat, bacalah doa berikut. Ini doanya. Doa yang luar biasa hebat ya, yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. Biasanya doa-doa dalam hadis ini, doa yang Rasulullah sendiri menyebut, atau sahabat sendiri yang membaca. Ada juga kadang Nabi Muhammad yang baca doa. Kadang sahabat yang berdoa, tapi bila dengar oleh Rasulullah, wah ini doa mustajab. Ada juga. Nah yang ini pula, Allah yang mengajar nabinya. Apa itu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ufira li wa tarhamani wa iza arata fitnata qawmin fatawafani ghaira maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yukaribu ila hubbik. Di dalamnya ada 9 ya, maka kita buat di baris pertama tuh risalah doa Nabi 9 dalam 1. Apa yang 9? Sebelum kita huraikan, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama doa ini dengan niat masing-masing lah ya. Mudah-mudahan dengan doa berjamaah ini Allah
lebih mengabulkan doa kita lagi. Dan bila kita berdoa bersendirian, nanti malaikat sudah tahu ini orang ini sudah berdoa berjamaah ini di surah Al-Ikhlas. Lalu malaikat akan memproses doa itu dengan mudah, insyaallah ya. Kita baca sama-sama ataupun ikutkan saya dulu. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Wa hubbal masakin. Wa an taghfir li wa tarhamani. وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. Lancar bacaannya ya. Oke, kita baca serentak sama-sama, all together. Allah, sambil berdoa, sambil niat berdoa ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tawfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. أمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات. يا الله, saya ingin saya ingin mendapatkan kemanisan amal saleh itu. Artinya mudah melaksanakan amal saleh, mudah melakukan amal saleh, ringan yang berat itu. Yang berat bagi orang, ringan bagi dia. Itu maksudnya. Selama ini dia tidak pernah tahajud. Sekarang dengan berkat doa ini mungkin dia terangsang untuk tahajud. Allahumma inni as'aluka al-fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan perbuatan baik. Mudah nak pegang Quran, mudah nak baca Quran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini saja dulu, yang satu saja dulu ya. Cukup untuk doa kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku menagih, meminta kepadamu agar terasa ringan berbuat baik itu. Terasa kemanisan amal saleh itu. Yang kedua, opposite kepada fi'lal khairat, wa tarkal munkarat. Agar saya merasa ringan menjauhi perkara yang mungkar. Pertama, agar terasa manis dan ringan berbuat amal saleh. Yang kedua, manis dan ringan meninggalkan kemungkaran. Ada orang buat baik juga, buat tak baik juga, akhirnya rusak semuanya. Yang ketiga, wahubbal masakin, mencintai orang yang kurang bernasib baik. Artinya orangnya pemurah, menjadi hamba yang pemurah, selalu menolong ya, selalu memberi. Wa antaghfir li wa tarhamani, agar Allah memberi keampunan dosa dan memberi limpahan rahmat. Dua di situ ya, maghfirah dengan rahmat. Berikutnya, wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Kalau Allah bermaksud mendatangkan bencana atau bala terhadap satu kaum, satu masyarakat, satu generasi, baiklah matikan aku dalam keadaan terhindar dari bala tersebut. Berikutnya, doa cinta yang bergaris itu ya, as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta kepadamu agar aku mencintaimu dan engkau mencintaiku juga ya Allah. Orang itu mencintai Allah dan orang itu dicintai oleh Allah, itu maksudnya. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang cinta kepada Allah. Orang itu baru dia boleh mencintai Allah kalau dia dekat dengan orang yang cinta kepada Allah. Kalau dia jauh dari orang yang cinta kepada Allah, macam mana dia nak mencintai Allah? Dia jauh dari orang ahlul mahabbah,
dia menjauhi orang yang mencintai Allah. Orang yang cinta Allah, dia kena dekat kepada orang yang mencintai Allah. Cinta ketiga, wa hubbu amali yuqarribu ila hubbik, mencintai amal saleh yang memupuk cinta Allah. Jadi cinta saja ada tiga ya. As'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah. Artinya jadikanlah saya ini orang mencintaimu ya Allah. Rasa-rasa cintaku ini belum maksimum lagi ya Allah. Rasa-rasa cinta ini belum maksimum. Saya ingin memaksimalkan cinta saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Allah itu pasti cinta kepada hambanya. Dia yang mencipta, dia yang mengasih nyawa, dia yang mengasih tenaga, dia yang mengasih akal, dia yang mengasih kesehatan. Tentu karena cinta. Tapi cinta Allah kepada hambanya ini kata ulama ada dua jenis. Cinta Allah kepada hambanya ada dua jenis. Cinta umum itu semua makhluk dapat. Semua manusia dapat. Yang tak kemiji pun dapat. Yang tak Islam pun dapat juga. Itu cinta umum. Cinta khusus, bila orang mencintai orang itu dengan cinta khas, Allah dekatkan hatinya ke rumah Allah. Allah dekatkan hatinya ke Al-Quran, Kitabullah. Allah dekatkan hatinya kepada orang saleh, kepada benda-benda yang membina kecintaan. Begitulah. Sangat mantap ya, sangat mantap. Kalau kita nak gunakan untuk jemaah, perlu diubah sikit-sikit lah ya. Allahumma inni, jadi inna lah ya. Ini jadi inna. Dengar saya baca untuk doa berjamaah. Tadi doa individu. Kalau untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka. As'aluka jadi nas'aluka. Ini jadi inna. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Itu tidak diubah. Wa hubbal masakin, tidak ada perubahan. Wa antaufira li jadi lana. Wa antaufira lana wa tarhamani jadi wa tarhamana. Wa antaufira lana wa tarhamana. Wa iza aratta finata qawmin fatawaffana. Fatawaffani jadi fatawaffana. Fatawaffana ghaira maftunin. Maftun jadi nun, ya nun. Maftunin. As'aluka jadi nas'aluka. Nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yukarribu ila hubbik. Tidak banyak yang perlu diubah ya. Ini jadi inna. As'aluka jadi nas'aluka. Apalagi wa antaghfir li jadi wa antaghfir lana. Wa tarhamani jadi wa tarhamana. Ini untuk seorang ya, untuk individu. Wa iza ratafina taqum yang fatawaffani jadi fatawaffana. Ghairu maftunin jadi maftunina. Rugi kalau suami berdoa untuk dirinya sendiri. Istri berdoa untuk dirinya sendiri. Doakanlah suami, doakanlah istri, doakanlah anak cucu, doakanlah jiran tetangga, doakanlah jemaah, doakanlah umat ya. As'aluka jadi nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Begitu ya. Jadi ada 9 benda pertama, fi'lal khairat, agar ringan berbuat taat. Jadi kalau ada anak yang malas berbuat taat, malas sholat contohnya, kita kalau kita nak buat doa pelembut hati, ini sesuai sekali ya, sesuai sekali supaya hati anak itu lembut. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Yang dua ini saja cukup insyaallah. Begitulah ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam hadis ini banyak terdapat faedah, banyak terdapat hikmah. Di samping doa mustajab, doa yang luar biasa hebatnya, yang terkandung dalamnya 9 perkara, 9 benda ya. Dalam hadis ini terdapat amalan yang membuat malaikat kagum. Kita yang berada di planet bumi ini dipantau oleh malaikat. Malaikat melihat ke bumi ini macam saya melihat benda yang ada di atas meja itu, ataupun lebih dari itu. Jangan lupa ya, pandangan malaikat tidak sama dengan pandangan kita. Perhatian, pemantauan malaikat dari langit
siang malam. Siang malam diperhatikannya jemaah karya surah Al-Ikhlas, diperhatikan di mana orang ini sembahyang subuh, di mana orang ini sembahyang zuhur, di mana orang ini sembahyang fardu berjamaah, pukul berapa dia bangun. Tadi bangun di ujung malam termasuk faktor di bawah kategori yang menaikkan derajat. Banyak hadis tentang qiyamul lail ini, banyak hadis ya. Banyak hadis, ayat Quran juga banyak. Ayat Quran banyak sekali tentang galakan untuk berqiyamul lail. Jadi kalau masih terasa malas berqiyamul lail, boleh dibaca doa ini dengan niat supaya hati kita lembut ya. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar ringan berbuat taat, agar mau tahajud. Bagus sekali kalau kita sebelum tidur kita sembahyang, ya? Kita berwudu, kita sembahyang, kita berdoa kepada Allah, baca doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat, dengan niat supaya mau bangun tahajud, supaya ringan untuk bertahajud ya. Dengan juga anak-anak kita, anak-anak kena dididik, macam cerita anak yang umur 17 tahun tadi yang bapaknya koma 15 tahun. Boleh terkabul doanya ya. Dokter di hospital, dokter pakar dah pasrah dah. Tak mungkin lagi si bapak ini sembuh katanya. Secara perubatan bumi, perubatan modern, tak mungkin lagi. Tak masuk akal. Karena 95% sel-sel otaknya sudah musnah. Tapi rupanya perubatan langit. Ya, ketentuan Allah. Doa si anak, si putri yang salehah. Luar biasa kesannya. Karena dari awal dididik dengan cinta Al-Quran, dididik dengan cinta tahajud, dididik dengan fi'lal khairat. Dididik dengan cinta fi'lal khairat. Jadi paling kurang dua yang pertama itu kita cobalah amalkan dari sekarang ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nak jadikan wirid pun boleh. Nak jadikan wirid, ini zikir. Berjalan, duduk, berbaring, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kalau diniatkan untuk ahli keluarga, perlu ditukar saja ini dengan inna tadi ya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Di akhir hadis ini mengikut riwayat Imam Tirmizi, Allah menjelaskan innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha. Hal ini sungguh benar. Hadis tentang doa ini benar. Hadis tentang kafarat dan derajat tadi benar. Kamu perlu mempelajari doa ini kemudian mengajarkannya. Ada perintah di sana ya. Ada perintah mempelajari doa ini, mempelajari dua pendekatan tadi, kafarat dengan derajat. Kemudian kita bergiatlah mengamalkannya. Bergiat mengamalkan, apalagi kita sekarang berada dalam peralihan tahun ya. Peralihan tahun 2018 menuju 2019 ya. 2018 menuju 2019. Karena ada sesuatu benda yang kita target. Jangan tak ada. Karena ada benda yang apa kita nak target? Nak target kalau boleh start dari 2019 ini, kalau boleh nak sembahyang tahajud. Kalau boleh nak sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu sama ada dibuat umpamanya pukul, katalah pukul 1 bangun, ataupun dibuat pukul 4, pukul 5, setengah jam sebelum salat fardu, ataupun 1 jam. Terpulanglah ikut ikut kesesuaian masing-masing. Tapi jangan buat. Jangan tak buat. Karena Rasulullah tak pernah tinggal. Rasulullah kalau ada hal, ada masalah, kadang baginda ada juga masalah kalau tak sempat tahajud di malam hari, katanya biasanya baginda buat 11 rakaat ya. Kalau yang 11 rakaat itu tak sempat dibuat, baginda akan qadha di siang hari menjadi 12. Baginda Rasulullah SAW bila tercicir sembahyang tahajud atau sembahyang sunat rawatib, baginda akan qadha. Pernah baginda Rasulullah SAW tak sempat sembahyang sunat ba'diyah zuhur karena ada urusan umat, ada tamu datang berhubungan dengan baginda, menemui baginda, lalu tak sempat sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Baginda buat lepas asar. Dilihat oleh istrinya, adakah sembahyang sunat lepas asar? Kata Rasulullah,
tadi kan ada tamu datang. Nah, saya tak sempat sembahyang sunat ba'diyah sesudah zuhur. Ini qada kepada yang tadi itu. Tengok ya. Tengok itu. Begitulah Rasulullah mengambil berat tentang ibadat fardu dan sunat. Fardu dan sunat. Terutama sekali tahajud tadi, tahajud kata ulama termasuk kayu ukur ya. Kayu ukur menentukan status kita, menentukan keadaan hati kita. Sama juga dengan sholat fardu berjamaah. Sama juga dengan sholat fardu berjamaah, demikian juga sholat sunat qabliyah ba'diyah, demikian juga sholat duha ya, di samping baca Quran, di samping zikir, zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah SAW, kita kena ambil berat pada tahun 2019 yang menjelang ini, yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah memberi perubahan kepada kita ya, memberi perubahan. Kita kan ada target tertentu. Bila bertukar tahun, usia kita susut sebenarnya, walaupun bilangannya bertambah ya. Bila tahun 2018 sudah pergi, masuk tahun 2019, sebenarnya usia semakin kurang, pintu kubur semakin dekat. Orang itu tidak lama lagi tidur di rumahnya tuh. Tidak lama dia lagi tidur di bilik tidur tuh. Tidak lama lagi. Nanti dia akan tidur seorang diri. Akan terbaring seorang diri. Suami seorang diri, istri seorang diri, ayah, ibu, anak masing-masing akan terbaring seorang diri. Kata ulama, kalau Anda ingin dijaga Allah hidup mati Anda, itulah karena jaga yang tiga tadi. Dalam hadis ini ya. Jadi yang tiga tadi, yang kafarat tadi, termasuk benda yang canggih mengampunkan dosa orang itu, sehingga orang itu seperti anak baru lahir. Dan yang tiga ini juga menjadikan orang itu asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya baik belaka. Kita ini nak mengurus hidup saja susah ya. Kita ini nak mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus saat nak mati. Allah menjamin bila orang itu menjaga tiga benda ini, hidup matinya akan diurus Allah. Kita ini nak mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus alam barzakh, waktu terbaring di liang lahat. Siapa yang akan mengurusnya? Sekaranglah kita urus. Sekarang kita rancang. Sekarang kita buat perancangan. Nah, kalau tidak dirancang, alam kubur kalau tidak dirancang, apapun benda ya, kalau tidak dibuat perancangan, tidak buat usaha, macam mana jadinya? Anak membesarkan surau, nak mempercantik surau, karena dirancang. Nah, tahap pertama, tahap kedua, pasal pertama, pasal kedua, nah, apa yang perlu dibuat? Nah, sehingga surau nanti akan naik taraf ya, naik taraf, nah, dibenarkan untuk menunaikan sholat fardu berjamaah di sini. Tapi semuanya dirancang. Begitu juga, maaf ya, alam gaib, alam kubur. Ada ulama mengatakan, kalau Anda mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak lebih dari yang lain, berarti kehidupan Anda tergadai katanya. Kenapa? Karena istri akan berpisah dengan suami, suami akan berpisah dengan anak, rumah akan tinggal, kereta akan tinggal, duit akan tinggal, kepentingan akan tinggal, kekayaan takkan dibawa ke kubur. Kalau Anda tidak mencintai Allah, tidak mendidik diri Anda untuk mencintai Allah, berarti kehidupan Anda tergadai. Anda silap langkah. Kalau Anda ingin diurus oleh Allah waktu terbaring seorang diri di liang lahat, cintailah Allah waktu Anda sehat. Waktu Anda masih sehat ya. Waktu Anda belum sibuk. Begitulah. Sebagai penutup, saya bacakan doa ini 3 kali. Kita aminkan, mudah-mudahan Allah dengar ya. Saya baca dengan doa berjamaah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tawfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين
نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. تقبل الله منكم.